akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan. Untuk sistem reproduksi sendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti genitalia. Genitalia sendiri juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia internal untuk bagian luar dan genitalia internal untuk bagian dalam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang genitalia internal untuk bagian luar. Nah, di bagian internal sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu mens pubis, tempat bertumbuhnya bulu, labia mayor, bibir besar vagina yang melindungi organ, labia minor adalah atau yang mengelilingi bukaan vagina ke uretra. Klitoris, titik rangsang pada wanita. Dan untuk yang di sini lubang vagina, terus hymen atau selaput darah, bisa disebut selaput darah, terus anus. Nah, untuk genitalia internal sendiri memiliki dua kelenjar, yaitu kelenjar bitolit dan kelenjar skill. Untuk kelenjar bitolin sendiri berfungsi untuk melumas vagina, sedangkan untuk kelenjar skill berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya, bagian internal atau bagian dalam. Nah, untuk bagian internal sendiri ada beberapa bagian seperti uterus atau rahim, rumah bagi janin yang sedang berkembang, terus tuba falopi. Untuk tuba falopi mengangkut ovum dan membawanya ke ujung tuba falopi dan membawanya ke rahim. Untuk ovarium memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan ovum. Untuk serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Dan untuk perubahan struktur lendir serviks sendiri untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelvis. Pelvis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor bisa disebut dengan pale pelvis, letaknya di atas linea terminalis, lalu fungsinya untuk menyongkong organ, sedangkan pelvis minor bisa disebut dengan true pelvis, letaknya di bagian linea terminalis, lalu fungsinya untuk menyongkong organ reproduksi. Selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian panggul. Secara garis besar, panggul dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 tulang koksai, 1 tulang sakrum, 1 tulang oksigis. Di tulang oksai di sini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang ilium, isium, dan pubis. Lalu di tulang ilium ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang menebal namanya krista iliaka, yang menonjol namanya spina iliaka anterior superior, lalu yang di bawahnya ini namanya spina iliaka anterior inferior, terus tulang isium dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang di atas namanya tuba ischiadica, yang berlubang besar namanya foramen obturatorium, yang bulat namanya vestibulum, yang menonjol di bawah namanya spina ischiadica.
Untuk pubis, di sini ada ramus superior ossis pubis. Terus di sini namanya ramus inferior ossis pubis. Dan di sini adalah arsus pubis. Lalu selanjutnya adalah sakrum. Sakrum dibagi menjadi tiga, yaitu yang menonjol ke atas namanya promontorium, yang berlubang namanya formina sacrilla anterior, yang paling bawah namanya tulang coxae, tulang yang terdiri dari 3-5 tulang. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikulasium. Artikulasium dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu artikulasium sacroiliaca yang menghubungkan tulang sakrum dengan ilium. Dan sedangkan tulang artikulasium oksigis yang menghubungkan tulang sakrum dengan oksigis. Selanjutnya yang ketiga adalah artikulasium spesis pubis yang menghubungkan dua pubis. Selanjutnya saya akan bahas tentang musculus atau otot. Yang pertama, di musculus ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama yang ini, yang seperti yang besar ini adalah glutus maximus. Terus yang ini levator ani. Terus yang kekuning-kuningan ini spina iliaca external. Terus yang ini anus glexilis. Terus yang ini, yang seperti ini, transversus perimer. Terus bagian sini adalah transversi primer super spesialis. Untuk bagian sini adalah bulbo kasia carpenosus. Bagian sini. Dan untuk bagian ini adalah glacilis, atau hampir mirip dengan lingkaran. Tapi tipe ini banyak ditemukan di meter antroposteroid, hampir sama dengan diameter transversial. Nah, untuk panggul android sendiri memiliki bentuk seperti hati. Hampir mirip seperti hati. Nah, untuk pinggul android sendiri cenderung memiliki bentuk sakrum yang datar dan tidak melengkung, dan mungkin akan kesulitan pada saat persalinan. Nah, seterusnya antropoid. Nah, untuk pinggul antropoid sendiri lebih banyak ditemukan pada pria. Nah, seterusnya untuk panggul yang polip memiliki bentuk seperti oval. Dan diameter transversal lebih besar daripada termeter antroposterial.